Widad University College is registered under Ministry of Education. Until you have had the taste of finishing, you will not respect yourself. Until you follow through, until something is done, tears and struggles and pain, and you go through it anyway, and you show up, and you continue to fight on, no matter the circumstances, after a while, something begins to wither inside of you. Every champion has felt it. Every president has felt it. Every king has felt it. Every lion has felt it. Every winner has felt it. Every soldier has felt it. Every victorious person has felt it. The urge to quit. Don't you give up on your dream. I don't care if you don't have the money, you don't have the help, and you don't have the family for it, and you don't have the background for it, and you don't have the friends for it. Don't you give up on your dream. Don't you do it. Don't you do it. Don't you do it. It may take you twice as long. You may have to take courses and classes. You might not read as fast. You might not move as quick. You might not have as much, but don't you. Don't you quit. Don't you quit. You do make a difference. You do make a difference. You do make a difference. As weak as you are, as tired as you are, as many mistakes as you made, you do make a difference. There is something they would lose if you were not there. There was something that they would miss if you were not there. You do make a difference. You do make a difference. I would rather aim for the stars and not hit them than to not aim at all. I would rather go after it and not get it than not go after it at all. I'd rather try and fail than not try at all. I don't want to live with the idea of wonder what would have happened had I done more with my life. I'm going to go for it. Come hell or high water, I'm going after my destiny. I lost a lot of stuff. I lost a lot of friends. I lost a lot of strength. I lost a lot of courage. I lost a lot of... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada adik-adik, khususnya adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM pada tahun ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua ke program yang dianjurkan oleh Widad Education Seri Berhad, iaitu program Virtual Talk SPM and STPM in Pandemic 2021. Jadi program Virtual Talk ni kita akan bermula sebentar lagi pada pukul 3 petang dan bakal berakhir pada pukul 4 petang. Jadi kita undang khas untuk tontonan adik-adik semua, itu seorang penceramah hebat iaitu Ustaz Syamsul Debat. Siapa tak kenal dengan beliau, Ustaz Syamsul Debat yang cukup terkenal di seluruh Malaysia. Jadi sementara tu sambil-sambil tunggu kedatangan Ustaz Syamsul Debat, jika adik ada kelapangan waktu selepas ni, adik-adik bolehlah follow kita punya social media iaitu FB, IG, Twitter, YouTube dan juga TikTok kita. Iaitu untuk FB dan juga IG, adik-adik boleh follow Widad University College dan juga Widad College Official. Untuk Twitter kita ada Widad Tweet, TikTok Widad Education dan juga YouTube Widad University College. Jadi adik-adik boleh follow kita punya social media untuk adik-adik dapat latest updates dan juga info-info penting
khususnya untuk adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga SPPM tak lama lagi. Sebab kat situ kita akan kongsikan segala info, segala tawaran, segala program di social media kita. Jadi itu merupakan sumberlah untuk adik mendapatkan maklumat-maklumat terkini tentang WIDAD University College dan juga WIDAD College Official. Jadi sebelum sambil-sambil menunggu ketibaan Ustaz Syamsul Bat untuk enter room, jadi suka untuk saya kongsikan dengan adik-adik semua tentang sedikit latar belakang daripada penceramah kita iaitu Ustaz Syamsul Bat. Okay. Nama diberi Saudara Syamsul Amri bin Ismail. Beliau merupakan, beliau dilahirkan di Jempol, Negeri Sembilan. Beliau ni memang bukan calang-calang orang, di mana beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda undang-undang daripada Universiti Teknologi Nara. Beliaulah pengacara, beliaulah penceramah, penceramah, beliaulah pakar motivasi, ahli politik yang cukup terkenal di seluruh Malaysia. Maka dengan itu saya pun tak nak buang masa adik-adik semua. Saya pun tak nak membiarkan adik-adik semua menunggu lama untuk mendengar ceramah dan motivasi daripada Ustaz Syamsul Bat. Jadi dengan segala hormatnya, okay, jadi sementara kita menunggu ketibaan Ustaz Syamsul Bat, okay, kita akan menonton video tentang apa itu WIDAD Education.
Widat University College is registered under Ministry of Education, Tun Sri Dayan Berhad. Why I joined Widat University College? Because of the strength of the university itself. It got a very strong foundation in medicine, nursing, allied health, early childhood, IT. Medical program, namely medical degree program or MBBS. And then we have, of course, diploma in nursing, which the next step we are doing our degree nursing program. And we've also the medical assistant diploma. So after I finish my MBBS here, I want to become a very good doctor. After I'm graduating from Widat University College, of course, I hope that I can further my study in a medical lab technology course or either working as medical lab technician in well-known or prestigious hospitals. After I graduate, I will further my studies in medicine and I will work as a medical assistant in a hospital to gain some experience more from the professionals. The knowledge in my diploma in games design studies, I hope that I can become one of the well-known animators that revolves around game development teams in the future. I want to learn about the subject that is offered in Diploma Interactive Multimedia, and I want to be a part of Malaysian Professional Graphic Designer. I'm hoping that what attracted me to join the faculty will be of what attracted you. Whether you are a prospective student searching for a career-building university experience, a researcher looking for advanced expertise, or a community member interested in what's happening in our vibrant country. Most importantly, graduates of this faculty will be equipped with broad-based academic knowledge, analytical and practical skill. My name is Tengku Hendi Shafina Fajira, Tengku Abdullah. I'm from Bachelor of Psychology. Psychology is one of my favorite since I want to further my study in Master in Criminology. So I want to contribute something great in our country and Malaysia. I chose to further study in Diploma in Graphic Design because I want to become a professional coach. And I sincerely hope that I want to become a professional coach in our club abroad in the country, and I wish that my dream will come true. Widat University has a really good reputation. It offers a really good program for medicine with full facilities and so. The lecturers are really good and professional and well experienced. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about Widat memang awesome. Widat memang best, guys. Widat amazing. Sejak. Guys, aku fighting je. Jom masuk Widat.
I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major in design, deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything. I want to fall forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Without consistency, you'll never finish. So do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots. And you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home run. Okay, jadi sepertinya Ustaz Syamsul debat kita, penceramah kita pun dah enter room. Jadi saya pun tak nak buang masa adik-adik, saya tak nak buang masa penceramah kita. Jadi tanpa berlengah masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Syamsul debat untuk memulakan ceramah motivasi beliau yang bertajuk Di Mana Patut Saya Mula. Silakan Ustaz. Saya tak nampak apa ni lah sekarang ni. Ha. Mana tu? This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Puffy Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about wow, she's bangga. Awesome feeling. Semoga we get terus maju ke hadapan. Widat memang awesome. Widat memang best guys. Widat amazing. Sejak guys, takkan FYP je. Jom masuk Widat. Nak tengok dia jadi macam ni. Macam ni je. Tak nampak apa.
Macam tu je. Memang kita dah tekan lah. Ada masalah. Ah, ni awak nampak. Oh, dia kena portrait, dia kena tegak. Patutlah tak nampak. Dia kena macam ni. Assalamualaikum. Ah, okey, okey. Minta maaf sikit Ustaz, ada kesilapan teknikal sikit. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya pun tak nak buang masa Ustaz dan saya tak nak buang masa adik-adik semua. Jadi saya persilakan dengan segala hormatnya Ustaz Syamsul Ubaid untuk memulakan ceramah beliau yang bertajuk Di Mana Patut Saya Mula. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada petang ini bagi membicarakan satu topik di mana patut saya mula. Kan? Di mana patut saya mula. Persoalan dia sekarang ni, di mana? Bagaimana? Kat mana? Kan? Bila? Kan soalan-soalan yang biasa orang tanya. Jadi, seperti mana kita tahu adik-adik semua yang calon-calon SPM dan juga calon-calon peperiksaan, memang satu ujian yang sangat berat sebab patut periksa daripada bulan berapa, tangguh. Lepas tu tangguh lagi. Lepas tu tangguh lagi. Itulah cita-cita kami yang pernah ambil periksa ni dulu. Kan bagus kalau tangguh periksa ni. Tak dapat. Tapi zaman you all dapat pula. Tapi itulah azabnya kan. Sebab ada baran itu ditangguh-tangguh, ditangguh-tangguh. Jadi sebenarnya bila sebut kat mana kita nak mula, sebenarnya macam ni lah. Apa pun kita kena tahu peperangan yang kita nak hadapi. Peperangan kita nak hadapi ni adalah merupakan satu bentuk peperiksaan. Satu bentuk peperiksaan, ujian ni akan menentukan masa depan kita. Itulah betapa borek, kan? Beratnya ujian yang Allah bagi kat kita. Dan dengan tahap itu, masa demi masa berlalu dan sampailah tahap satu periksa ni kita sampai satu tahap. Tak tahu dah rasa apa, nak rasa berdebar ke, rasa tension ke, menyampah ke, tak tahu. Tapi apapun peperiksaan perlu diambil demi untuk masa depan, kan? Tak kiralah apa juga yang berlaku. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya apa yang perlu kita buat adalah persediaan. Kan? Persediaan. Saya ingat waktu saya masuk pertandingan debat dan pidato dulu, guru saya pesan untuk mengurangkan perasaan nervous, perasaan risau kita. Dia kata ada 3 step. Bersedia, bersedia, bersedia. Ya, kan? Bersedia. Itu je. Itu sebab bila dia ceritakan tadi, tajuk kita tadi adalah di mana patut kita bermula. Kan? Mana untuk bermula. Kan? Bukan persoalan bermana. Di mana, tetapi bagaimana.
Apapun dalam tahap ini, kita tak perlu tanya dah soalan di mana patut bermula. Tetapi apa yang patut kita mulakan sebenarnya adalah kita kena ingat bahawa kita ambil PSN ni bukan sebab nak dapat semua A. Tak, memanglah tu boleh letakkan sebagai sasaran, tapi apa yang kita buat sebenarnya, apa yang kita nak capai adalah kerana nak menguji apa yang kita dah belajar, tetapi dalam pada masa yang sama, nak menguji sejauh manakah ilmu itu ada pada diri kita. Menuntut ilmu biarlah. Orang kata memperiksa ni ada sebagai satu salah satu cara untuk kita dibenarkan untuk melepasi satu tahap ke tahap yang lain. Kan? Jadi nak tak nak, kita perlu hadapi peperiksaan. Tak boleh ke belajar je tanpa periksa? Tak boleh juga eh. Tak boleh, sebab ujian perlu ada. Sebab apa jadi ini? Sebab menuntut ilmu ni merupakan satu kewajipan. Ini kewajipan dan tuntutan terhadap semua orang walau apa juga keadaan sekalipun. Kan? Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Jadi termasuklah adik-adik semua kat luar sana, dan kita lihat banyak sekali nas syarak yang menyatakan bahawa kepentingan dan kelebihan menuntut ilmu. Dan anak pula peperiksaan ini akan mengukuh jauh mana ilmu ini melekat dalam diri kita dan menjadi bekalan untuk kita melangkah ke peringkat yang seterusnya, peringkat universiti, kolej dan sebagainya, dan kemudian daripada situ untuk menentukan masa depan kita dalam bab kejayaan kita, kehidupan kita dan sebagainya. Antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bermaksud menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Ilmu juga adalah penentu kehidupan dan kejayaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu, kehidupan kita akan jadi tumbang-ambing dan tidak menentu. Demikian juga Al-Quran, kan? Al-Quran juga menegaskan bahawa orang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan dan penghormatan yang tinggi di sisi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah meninggikan darjat kedudukan orang beriman antara kamu dan orang-orang diberikan ilmu pengetahuan berapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi dalam keadaan COVID-19 ni tak boleh elak. Kan? Orang tak boleh elak, peperiksaan semua pun kena buat dalam keadaan yang kata penuh dengan kawalan, dengan SOP-nya, dengan jaraknya, kan? Semua. Jadi, mana kata, sekarang ni jangan tension. Kita ni nak periksa apapun, kita kena tahu. Kita kena tahu apa yang kita ada, kepersediaan kita mesti tepat. Sebab sekarang ni dah masa dah suntuk sangat, kan? Masa dah suntuk sangat. Jadi, bukan masanya nak tanya, kat mana nak mula? Tak. Tetapi, tengok apa lagi yang kita tak ada. Apa lagi yang kita belum bersiap sedia. Jadi kalau pada siapa yang masih belum mula apa-apa, memang patutlah tanya nak mula kat mana, kan? Tapi sepatutnya taklah, saya harap taklah. Cumanya apapun, yang pertama kena ingat, dalam kita ni nak periksa ni, kita kena ingat. Dalam kita periksa ni, dalam ilmu kita, adab kita dengan ilmu. Apa adab dengan ilmu? Adab dengan ilmu pertama, mesti ingat mempunyai niat yang betul dalam kita menuntut ilmu. Bukannya menuntut ilmu sebab nak kaya, menuntut ilmu sebab nak jadi pelajar yang glamour, tak, menuntut ilmu sebab supaya macam-macam lah sebab-sebab yang bukan apa, yang paling baik sekali niat kepada Allah, paling baik sekali niat aku belajar ni sebab aku nak membahagiakan kedua ibu bapa aku, mudah-mudahan dengan pencapaian aku yang baik, ibu bapa akan rasa happy dan rasa gembira dengan pencapaian ini, mudah-mudahan aku dapat membina masa depan baik dan aku niat nak buat baik. Khairunnas anfa'uhum linnas. Bila aku berjaya besok, aku nak bantu masyarakat. Jadi maknanya niat kena betul. Kedua, mestilah dalam menuntut ilmu ni kita mulakan belajar ni dengan berdoa. Pada tempoh yang ada ni nak belajar, nak ulang kaji, mulakan dengan doa. Doa merupakan harapan ataupun manifestasi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dapat banyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang diamalkan kita nak belajar dan menuntut ilmu. Sebagai pelajar, doa pada setiap kali sebelum kita nak belajar, nak ulang kaji tu doa. Ya Allah, bukakan hati aku. Mudah-mudahan ilmu ni dapat melekat dalam hati aku dan pemikiran aku. Mudah-mudahan aku dapat menjawab perasaan nanti dengan baik sekali. Okay. Kemudian begitu juga. Buat persediaan awal. Persediaan awal ni maksudnya, macam contoh kita belajar ni kan, belajar online ni macam sekarang nak dengar ceramah kan. Daripada tadi dah standby dah. Saya pun dah standby tadi tapi tak sangka pula. Banyak nak halnya tekan ni tak boleh kan, tapi biasalah technical aspect kan, tapi dapat juga diselesaikan, tapi kita bersedia awal supaya kita boleh atasi masalah-masalah yang dihadapi, kan? Jadi maknanya tu persediaan awal, bukan hanya peralatannya tetapi juga subjek yang kita nak belajar, subjek yang kita jangkakan akan
menjadi poin peperiksaan kita yang kita kena semak lah, yang kita kena semak supaya kita dapat dapat mengatasi masalah-masalah yang berlaku. Dan kemudian tumpukan sepenuh perhatian pada pembelajaran. Jangan waktu belajar tu main telefon lagi, main game lagi, tak apalah kejap-kejap lagi, tak. Ada masa untuk main, ada masa. Tapi waktu belajar, belajar sungguh-sungguh. Berikan komitmen yang sepenuhnya supaya kita dapat mengatasi masalah tu dengan apa semua soalan dapat kita jawab. Dan kalau pun ada masalah-masalah berbangkit, catit, mudah-mudahan kita dapat refer pada cikgu-cikgu atau tempat rujuk kita yang sepatutnya, atau kawan-kawan kita yang kita rasa lebih pandai daripada kita, kita boleh tanya ni. Okay? Kemudian begitu juga tepati masa. Ha, jangan kita apa kan, kita kontrol masa. Ha, kita bila kita cuba jawab perasaan pasir question tu kan, ha, kita tengok balik. Kita aku jawab ni, lembab ke jawapan aku ni? Aku lambat ke menulis aku? Jadi kita training. Sebab kena timing tu penting. Sebab kadang bila kita terlampau lama sangat kat satu soalan, menyebabkan banyak soalan lain yang lebih penting kita tak boleh jawab dan akhirnya kita rugi markah kat sana. Kan? Kemudian begitu juga komunikasi cara baik dan melibatkan diri secara aktif. Maknanya bila cikgu mengajar, cikgu bagi penerangan secara online, cuba dengar betul-betul, tak faham terus tanya, jangan simpan-simpan. Sebab yang rugi bukan cikgu, yang rugi kita. Sebab kita nak jawab peksa nanti. Lepas tu keluar dalam peksa, alamak, hari ni cikgu dah ajar dah dulu. Alah apa lah, sebab kita tak bagi perhatian, akhirnya benda tu hilang daripada kita. Ya. Betul juga, jaga diri kita baik-baik, akhlak kita jaga. Kan? Sebagai pelajar, kita kena jaga akhlak kita. Jadi sebab dengan cara ini, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Tuhan akan bantu kita. Dan tentang belajar, doa yang paling senang sekali kalau kita nak belajar, kan kita bolehlah doa Allahumma ta'alana himmataka wa ansur 'alana min khaza'in rahmatika ya marhamin iftah 'alaina fatan qariban ya fatah ya 'alim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa zadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan innal maut wa fatambat al maut Allahumma fi sakaratil maut najat min an-nar wa 'afil hisab. Yang kita doa juga, kan berdoa juga, kita boleh doa begitu juga, kita boleh doa dalam bahasa Melayu, tak apa, ya Allah, kau permudahkanlah aku ilmu-ilmu pada hari ini, ya Allah. Kau mudahkanlah aku ni agar dapat melaksanakan. Lepas tu, Rabbi Asir wa Latu Asir ya Karim. Mudah-mudahan kita dipermudahkan. Rabbi Asir wa Latu Asir ya Karim tu, mudah-mudahan dipermudahkan kita dah nak jawab peksa lah. Kalau tidak kan, dalam peksa tu, blur pula. Alamak. Kan? Yang tu yang kita takut sekali sebenarnya. Eh? Jadi, mana kata, penting lah. Jadi kalau sampai-sampai saya ceramah ni, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya, boleh tanya. Boleh tanya. Kemudian begitu juga, kalau kita tengok daripada aspek pembelajaran ni sebenarnya, adik-adik kena ingat kita apapun dalam belajar ni, kita kena, saya nak bagi 5 perkara lah, nak semua kena ingat. Pertama, kita mungkin tension lah, alamak susah lah apa, macam mana lah ni, nak PSC lah dekat sangat. Pertama, kita kena ingat, nak berjaya ni prosesnya panjang, termasuk peksa. Peksa. Jangan ingat peksa SPM ni habis, tak peksa masuk universiti, peksa lagi. So masuk kerja pun ada peksa, ada ujian-ujian tertentu. Lepas tu dah masuk kerja, nak naik pangkat, peksa lagi. Sebenarnya peperiksaan adalah proses sebahagian daripada lumrah kehidupan kita lah. Satu, ujian. Kedua, selepas proses panjang, kedua, kita pula ada komitmen. Komitmen ni penting. Ya, sebab dengan komitmen, kita akan dapat, orang kata, memberikan penumpuan kita, kita boleh membuat kesungguhan kita. Sebab manjadda wajadda, pepatah Arab kata, kalau kita berusaha, kita pasti berjaya. Yang ketiga adalah daripada aspek fokus. Jangan main-main waktu belajar, main-main waktu yang online, dia boleh buat benda lain. Dia on, dia letak muka dia kan, letak muka dia supaya orang ingat dia ada tengah tengok live macam tu kan. Tak muka dia, tapi dia tak ada pun kan. Ada macam mana tu kan, jadi tak fokus ataupun sambil-sambil tu sebenarnya dia main game, dia tak belajar pun. So dia orang macam ni tak akan berjaya. Begitu juga seterusnya, jaga peraturan dan undang-undang tu, disiplin kena ada. Tak ada disiplin pun tak boleh berjaya. Dan terakhir sekali adalah daripada aspek konsistensi, dia tak boleh kejap rajin, kejap tak, kejap buat, kejap tak. Benda macam ni yang tak boleh. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kenapa yang kita buat. And jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik yang dikasih sekalian, sebenarnya dalam hidup kita, kita boleh berjaya sebenarnya. Boleh berjaya. And kita tengok, jangan kita rasa fed up, rasa give up, alamak, kuasa aku tak boleh lah. Ni sebenarnya kita boleh tengok tak soalan-soalan ni? Semua boleh tanya soalan ke?
Nak tanya? Boleh tanya soalan ke? Ke atau saya ceramah ya, tapi tak ada soalan boleh? Saya tak biasa pakai webinar ni. Ada ke? Kalau ada soalan-soalan ke, macam mana nak tengok? Contohlah kalau ada soalan ke, kena tanya. Siapa yang nak tanya boleh tanya soalan. Dekat sini kot. Ada chat eh. Okey. Ke dekat bahagian chatting ke macam mana? Kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya oleh semua. Minta penganjur seorang untuk respon dekat saya ni. Oh, komitmen tu macam mana? Ha, bagus. Okey. Nampaklah soalan-soalan. Okey, komitmen tu adalah mana bersungguh-sungguh lah. Sebab hari ni, ujiannya adalah pada PDPR. Contoh, eh, sekarang ni. Bila cikgu-cikgu mungkin dia nak buat, dia buatkan live kan, dia nak explain dekat student dia tentang apa yang perlu kita bersedia, apa subjek yang dijangka, apa tajuk, apa topik yang dijangka akan keluar dalam exam nanti. Dia explain sesuatu, kemudian tajuk tu mungkin masih luas. So ada specific part yang dia nak explain. So kita kena ada kat situ, kita tak boleh dengar pada orang. Eh ya, tapi bab 5 tu mungkin keluar, bab 5 tu banyak, mana satu? Contoh kan, jadi makna kata komitmen tu kita sendiri kena ada. Kita sendiri kena ada. Eh? Jadi mana kata kalau kita tak ada, kita tak bagi penumpuan kita, maka komitmen yang tak ada ni tak akan berjaya. Itu kita kena ingat. Eh? Dan dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, eh? Bila kita, ni Faizal tanya, macam mana nak hilangkan was-was? Itu sebab kita kena belajar. Bersedia, bersedia, bersedia. Kalau kita bersedia tuan-tuan, insyaAllah was-was pun tak ada. Kan? Itu sebabnya kalau kita baca dalam, kalau kita masuk dekat dalam dewan peksa tu, kita baca Fatihah, kita baca doa tadi la barik la fi ma razaqtana al-quran zamana doa makan kan sama lah tak kisah boleh doa makan pun boleh sebab Allah berkatilah rezeki kita dalam peksa Allah maha ta'ala mataka wasyur ala mazaram kaya amarin patu baca la'uz rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas jauhkan daripada gangguan syaitan yang gemar membisikkan waswas kat telinga kita kan ya eh? Ustaz kalau selalu terlupa nak baca doa belajar macam mana baca doa belajar macam nilah. Kalau dah terlupa tu, kita lazim-lazimkan balik semula daripada sekarang. Kan? Kalau tengah buat, putihlah tadi tak doa. Allah, Allah Ta'ala, nama teka, wa syur ala, nama zahar, tika, nama rahmin. Klik, tak ada masalah. Kan? Macam mana nak yakinkan ibu bapa yang kita boleh buat? Macam inilah, Fahim. Nak yakinkan ibu bapa yang kita boleh buat, yakinkan dengan keputusan kita. Ya, eh? Yakin dengan keputusan kita. Dia memang dia tak akan percaya dengan kita, dia rasa macam, kau ni main-main je ke tengokkan boleh lah kau berjaya ni. Macam mana nak cari semula semangat nak study untuk study? Senang aja. Cari semangat tu jangan cari dekat dalam almari tak jumpa. Jangan cari ni tak. Tetapi kena semangat ni kita kena cari. Tanya kekuatan. Aku kuat, aku rasa aku boleh. InsyaAllah aku boleh berjaya. Kan? Tak, macam mana nak istiqamah dalam study? Okay. Pentingnya beberapa perkara. Pertama, nak belajar, kita kena cepat. Jangan buang masa lagi dah. Sekarang masa dah tak banyak. Kita kena cepat. Ni? Cepat, jangan buang masa, jangan leka main benda-benda yang tak betul ni. Kedua, kita kena hadir. Setiap kali kelas, online, offline, kalau boleh hadir, hadir. Kalau ada exam ataupun ada paper, nota-nota, cikgu cakap tolong ambil dekat sekolah. Pergi ambil drive-thru, pump, ambil sub, balik. Tengok balik, apa soalan yang mungkin keluar. Ada apa benda yang cikgu suruh buat penekanan tu. Kita buat lah. Cikgu ni kadang dia dah tahu dah. Dia kawan-kawan dengan hantu ni. Tuan tu. Lembaga nama dia. Mana tu kawan-kawan nama dia lembaga peperiksaan kan. Ada boleh belajar macam tu kan. Ha, dia boleh mungkin dia dapat hint-hint. Mungkin soalan tu akan keluar. Soalan ni akan keluar. Okay tu. Tu kedua hadir. Ketiga apply. Kita jangan belajar aja, tapi kita tak apply. Itu sebab kita peksa. Peksa ni sebab nak apply kan. Applykan apa yang kita dah belajar. Kan. Lepas tu mantapkan keupayaan kita. Apa yang kita kurang. Ha, tu kita kena mantapkan diri kita. Benda profesional. Profesional tu jangan campur aduk benda peribadi dan belajar. Dan belajar tu time main betul-betul. Kemudian iltizam. Bersungguh-sungguh kita dalam melakukan sesuatu. Bukan katakan belajar tu. Dah lah tu relax lu. Bobat. Tak. Makna dengan keyakinan yang kuat, keazaman yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Organize, susun atur strategi. Nak belajar yang mana dulu, nak belajar yang mana dulu. Haa, tu tengok. Dan kemudian organize. Dan juga niat kita biar betul. Ya, niat kita kena betul. Kalau niat kita tak betul, kita tidak akan berjaya. Kan? Ya. Start, macam mana kalau ibu bapa suka membandingkan sebab ada cousin sebaya,
Sebab ada cousin sebaya macam ni lah. Mak bapak dia pun satu kan. Tapi nak buat macam mana orang tua macam tu. Tapi kalau result kita bagus, mak ayah kita akan bangga dengan kita. Dia lah cakap, eh anak aku tak sangka pula pandai. Ha, yang tu yang kita kena buktikan. Dan mak ayah kita tahu bagusnya kita dengan apa, dengan pencapaian kita. Dan macam mana nak elak tidur lepas dia ada lagi soalan ni? Ya, saya tengok. Bagus-bagus. Banyak soalan ni bagus. Macam mana memudahkan kita menerima ilmu kita pelajari? Buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa Allah Ta'ala larang. Ulang kaji. Itu penting. Jangan buat benda-benda yang Tuhan tak suka, jangan. Lepas tu jangan menipu. Jangan bohong cikgu, jangan bohong kawan-kawan, jangan buat. Kan? Jadi nak mudahkan ilmu, terima, lepas tu semayang. Setiap kali salat, minta doa. Sebelum kita nak mulakan belajar, ingat tak minta, ya Allah berikanlah kemudahan terima ilmu pada hari ini. Ustaz, macam mana nak elak tidur lepas subuh sebab pagi tu nak study? Carilah. Yang penting, rancangkan waktu tidur kita. Sebenarnya kadang kita tidur lepas subuh ni sebab kita mungkin malam kita dah study pukul 3-4 pagi. Jadi tidur tak cukup pun tak boleh juga. Tidur cukup dengan tidur cukup-cukup ada beza tau. Jangan tidur cukup-cukup. Tidur sekadaran untuk ikut standard untuk hilangkan mengantuk mata kita. Manusia kena tidur juga. Tak boleh kalau tak tidur belajar 24 jam tak boleh juga. Kau nak tidur. Tapi mungkin kita belajar tengah malam sampai pukul 2 lepas tu tidur. Pukul 2 kita dah check lah. 2 pukul 2 sampai pukul 6 kalau kita tidur tu masih okey. Macam saya pula jenis macam tu dulu. Macam mana pun saya belajar sampai pagi tapi lepas subuh kan kalau saya nak belajar saya terus sambung. Kemudian saya tidur sekejap. Siang tu. Macam tu. Dan kalau saya ada paper, peksa, biasanya saya akan sampai kat tempat peperiksaan tu. Saya akan sampai lepas subuh saya dah sampai. Saya subuh dekat-dekat dengan bilik dewan peksa. Sebab saya nak settle, saya nak sampai awal. Nak orang kata, tak nak kelang kabut kan. Jadi saya tenang lah sampai lah dewan peksa. Orang sampai seorang-seorang. Masuk jawab peksa pun dalam keadaan yang tenang insyaAllah. Tak sempat lagi kena study last minute. Kau rasa? Sempat ke tak? Jadi dalam keadaan sekarang tak ada alasan lagi last minute. Sekarang dah terlampau banyak masa. Kerajaan umum tangguh dah banyak masa. Tolonglah jangan tanya soalan. Sempat lagi ke last minute. Kan, apa pun sekarang kena belajar. Kan, tinggal nak ulang kaji je sekarang sepatutnya. Tapi kalau ustaz saya tak pernah belajar, kau buat apa? Kau koma ke tak sedar diri berapa tahun? Belajarlah balik, ulang balik apa yang cikgu. Kalau betul kita tak pernah belajar, okay, buka balik buku tu, start dari sekarang, buka balik, tengok balik satu-satu. Tak faham tu tanyakan kawan kita. Patin, macam mana pula kalau kita tak ada dorongan atau sokongan pada family? Simple lah. Kan nak cakap apa lah. Kebanyakan orang yang zaman saya dengan zaman sebelum-sebelum saya lagi lah. Tak ada ayat, belajarlah rajin-rajin. Mudah-mudahan kau berjaya nak, memang kau takkan dapat lah ayat tu. Tak ada. Tapi, kita kena cakap diri kita. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku nak berjaya. Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kan? Inna Allah ma'asabirin. Sabar banyak. Walaupun keluarga tak bagi, tapi kita ada. Kita ada Allah. Kita ada Allah yang sebenarnya menyediakan ganjaran untuk kita sebab kita belajar tadi. Ilmu kita belajar sebab ikhlas. Macam mana nak hilangkan rasa malas dalam study ni? Sebab gadget melarakan. Siapa suruh? Gadget tu disediakan untuk kita, untuk kita belajar. Patutnya kita gunakan untuk main game, leka TikTok, leka dengan benda-benda lain, media sosial. Apa? Keutamaan kita. We have to prioritize. Kita perlu memberikan keutamaan pada perkara-perkara yang penting. Masalah kita pada hari ini, pelajar kita apa? Mengutamakan perkara yang tidak penting dan tidak mengutamakan perkara yang penting. Itu masalah. Jadi maknanya kata, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Kan, untuk berjaya ni memang. Memang kena belajar bersungguh. Tidak ada pilihan lain. Kan? Jadi maknanya kata, kalau kita leka kan, kita leka je memang susah. Jadi kalau kita nak berjaya dekat dalam peperiksaan kita ni, memang kita kena ada strategi kita. Apa strategi-strategi yang kita kena ada? Pertama, rangka jadual belajar. Jadi kalau anda kata kita dah last minute ni pun tak apa, rangka jadual belajar tu kena betul. Kan? Jadi maknanya kita dah ada dah jadual dia apa benda kita nak buat. Yang kedua, persediaan mental masuk dalam peksa. Dalam peksa jangan sibuk tengok, lemak, kau dah belajar ni.
kau dah baca dulu ni. Hui, habislah. Kau tak baca lagi. Lantak lah kau. Ada orang macam tu. Jadi jangan layan dia dah. Mental kena kuat. Nampak orang baca buku. Relax ke dia. Hui, banyak dia ingat. Duli lah semua nak seko-seko ni. Boleh jalan lah. Yang penting kita concentrate, fokus nak masuk dalam peksa ni. Nak fokus, aku ni kena kuat mental aku. Aku kena jawab yang terbaik. Mudah-mudahan aku membanggakan diri aku, keluarga aku dan juga masyarakat. Sekolah pun bangga kalau aku dapat semua. Eh, barulah cikgu tu tahu. Tak sangka kamu ni pandai juga eh. Nah, tahu tak apa kan. Ah, tu nak semangat tu. Lepas tu mengetahui kaedah-kaedah menjawab soalan dengan betul kan. Menjawab soalan dengan betul. Kena belajar, tak faham, tanya kan. Kalau tidak, yang rugi ni kita. Wih, banyak soalan aku punya. Sekejap-sekejap eh. Sekejap. Yang keempat apa? Yang keempatnya. Skor, subjek-subjek yang kita rasa boleh skor tu kita mesti skor. Mana yang tak boleh tu kita cuba upgrade supaya jadi skor juga. Mana kata kita tahu level kita kan, level mana kita nak belajar. Begitu juga bila kita belajar ni kan, bila kita belajar ni mana dalam tempoh hujung ni kita dah mula spot question dah. Maknanya kita dah mula spot, kita rasa kan kita dah belajar, kita jawab pasir question, cikgu punya pandangan, rasa ni tak keluar dah, yang ni mungkin keluar lagi. Tak, macam mana nak hilang ajak, macam mana ustaz nak ingat apa kita belajar? Jangan makan kepala ikan, jangan makan organ binatang, organ dalam binatang. Nah, sebenarnya macam mana kita nak ingat apa yang kita belajar adalah dengan mengulang. Mengulang kaji. Itu penting. Jangan dah belajar sekali, ingat, faham, seronok, senang, kita pun tinggalkan. Kita akan lupa, jangan. Kena ulang. So, ada tak istighfar yang ringkas supaya kita dapat elakkan kekeliruan? Ada? Astaghfirullah. Itulah dia. Sahabat pernah tanya, kaifana astaghfir ya Rasulullah? Nabi aja astaghfirullah. 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 Alin senang. Kalau rajin lagi, astaghfirullah al-azim. Rajin lagi. Astaghfirullah al-azim. Al-azim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Ada kita? Ada. Astaghfirullah. Inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah. Inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah. Inna Allah kana tawwaba. Itu tu caralah kan istighfar. Kemudian sebab bila waktu paling sesuai untuk kita study. Ya, nanti tu kepada Nur Izzah yang soalan tentang istighfar yang ringkas ni dapat elakkan kekeliruan ni. Sebab kelebihan istighfar ni Nabi kata ada tiga. Pertama, dapat mengelakkan daripada bala dan musibah. Kedua, melapangkan ke segala kesempitan. Dan yang ketiganya, mendatangkan rezeki yang daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi, rugi kalau kita tak istighfar. Start bila waktu sesuai untuk kita study. Terpulang. Ada orang dia sesuai pagi, ada orang malam, ada orang waktu tengah malam, ada orang ketiga pagi. So, pilih. Tengok kesesuaian kita. Patutnya benda ni kita dah tahu pada awal kita belajar. Tahun lepas kita dah belajar. Waktu 53 lagi kita dah belajar. Macam mana? Ha, waktu dia, oh saya tak tahu Ustaz waktu bila saya sesuai belajar sebab saya memang tak belajar. Ha, tu memang nak berukup lah tu. Kan, ha, jangan macam tu. Kita mesti tahu waktu bila kita, kita kekuatan kita kan, waktu bila untuk belajar. Tak, kalau bergaduh dengan mak sebenarnya maknanya tak berkat ke kita nak exam? Memanglah kau cik pasang dengan mak. Kau pesan sebelum beksa jumpa mak. Mak minta maaf, mak kalau saya buat salah silap apa, mak doakan saya berjaya. Eh. Macam tu je. Eh? Ha. Tahun saya 17, semua 18 pun belajar akademik. Boleh ke saya dapat result yang bagus? Apa pasal? 17 tahun tu kau buat apa? Kan? 18 tahun baru belajar akademik. InsyaAllah. Eh? Tak ada masalah. Otak kita ni kita kena latih dia untuk belajar. InsyaAllah. Eh? Ha, belajar. Ya, Jin. Mungkin daripada luar negara kau datang sini. Tak selalu lupa masa exam nak buat apa? Macam inilah. Doa. Doa banyak-banyak, ya Allah. Kita ni manusia memang lupa tu sebab kita kena ulang banyak kali, ulang banyak kali, insyaAllah. Eh? Apa nak jawab kalau kawan minta jawapan nak tiru? Jawapan dia boleh jalan lah, cakap dia. Apa hal pula? Belajar lah. Ni sibuk-sibuk tengok jawapan orang. Apa pasal? Kalau kita bagi, kita berdosa sebab kita subahat untuk bantu dia buat penipuan benda-benda mungkar. Tak boleh. Peraturannya tak boleh. So, jangan kita buat. Eh? Okey, jadi maknanya dalam pembelajaran ni, ilmu ni ingat. Ya, ilmu ni kita nak berjaya ni, memang. Dalam kita nak berjaya ni, insyaAllah kalau kita betul-betul, kita fokus, kita konsisten, kita juga bagi komitmen kita, insyaAllah kita boleh berjaya di dalam dalam peperiksaan kita. InsyaAllah.
Okay. Ah, terhilang pula. Okay. Okay, sorry. Tak tahu kenapa dia gemar hilang-hilang pula sekarang ni. Okay. Okay, semua. Okay ke semua? Okay. Dah, okay. Ada masalah teknikal. Okay. Terima kasih, Widat Education, di atas bantuan itu. Okay. Kalau ikutkan macam saya kata tadi lah, anak-anak berjaya. Ni semua dapat tak? Dengar tak? Semua dengar tak? Okay, alright. Okay. Jadi Hidayatul Adha, okey, terima kasih. Jadi kalau kita tengok dalam bab belajar ni, petua-petua dia nak kita berjaya. Pertama, kita bila belajar, jangan lupa ambil kertas, standby kan. Macam saya pun memang dah siap buku-buku saya, siap standby buku catatan saya. Apa, walaupun saya sekarang ni dah habis peksa ke apa, dah lama dah tinggal peksa. Setiap kali saya nak belajar, memang ada kertas, saya ada pen, mesti kat tangan kena ada. So tulis, belajar, apa yang kita belajar kita tulis, sebab kena ingat, hukama dulu-dulu pesat, ilmu tu ibarat haiwan buruan. Jadi cara nak tangkap dia berdasarkan dengan mata pena. Kena tulis, kena catat, baru kita dapat. Ni? Kemudian belajar 3 jam sehari, 20 jam sehari, belajar ikut kemampuan kita, tapi kita kena belajar. Jangan kita buang masa dengan main, buang masa dengan layan TV. Besok dah habis periksa, kau tengok sangat lah TV kau nak tengok. Kan? Begitu juga, belajar dalam keadaan persekitaran belajar. Maknanya mesti suasanakan tempat belajar kita dengan bukunya, dengan mungkin kalau yang jenis yang biasa dengar lagu tu, bukan pasang kat sini tau, kat telinga tau, pasang aja lagu tu antara dengar dengan tidak, jangan kuat-kuat sangat, mungkin kita tak boleh nak sunyi sangat kan, kita buat belajar, buka, catit biasa, tuliskan, ambil kertas kosong, tulis salin balik, itu salah satu cara lah. Macam matematik, buat latihan kan, insyaAllah. Kemudian begitu juga, cahaya pun kena terang. Jangan belajar ke tempat yang gelap. Duduk buah katil belajar, tu kan belajar mengendap nama tu. Kan? Menyorok namanya. Eh? Jadi, mana kata kemudian letaklah kata-kata dekat tempat belajar tu. Kata-kata boleh bagi semangat kat kita. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. The beauty of success is not the achievement but the journey. Oh, lama. Kehebatan, keindahan, kejayaan itu bukanlah pencapaian tapi perjalanan nak menuju kejayaan tu. Kemudian kita tak ponteng kelas. Mana kalau ada kelas-kelas, jangan ponteng. Ini bukan masanya nak ponteng eh. Kalau tertinggal memang dah tak boleh buat apa. Ter. Bukan sengaja. Kalau ter, minta nota dengan kawan-kawan kita. Ulang kaji guna kaedah yang berkesan. Yang mana ikut kita, kita rasa buat nota lebih berkesan. Kita rasa buat mind mapping lagi berkesan. Hafal lebih berkesan. Hafal ni bahaya tu. Buatnya blackout langsung hilang. Kemudian kita fokus. Macam mana macam mana kita nak fokus, itu penting. Kemudian sentiasa awal dan mendahului, jangan kita jadi orang yang kemudian maknanya kemudian sentiasa orang kata apa, mempunyai orang kata mempunyai semangat lah, semangat yang kuat dan jitu untuk berjaya, bukan hanya tunggu-tunggu tengok orang. Kemudian jangan buang masa. Masa yang ada, manfaatkan sepenuhnya untuk belajar. Kemudian belajar ikut waktu yang sesuai. Macam saya kata tadi lah, kalau untuk sesuai malam, malam. Kalau sesuai pagi, pagi. Kan, macam tu waktu belajar tu, tengoklah sebelum tidur ke, lepas tidur ke. Dengan tengok, ulang kaji secepat mungkin. Jangan kita dah belajar tu, kita simpan. Contoh macam cikgu kita share something. Dan dalam live, kamu tolong belajar ni macam ni. Bila dah belajar tu, jangan pula kita leka biar lagi kan. Ini ada satu soalan lagi. Saat belum pinang nak tanya satu soalan tu. Kalau semua usaha telah kita lakukan tu, kalau kadang-kadang tu kita rasa kurang keyakinan. Lebih-lebih lagi waktu exam dah nak dekat. Jadi kurang keyakinan, takut tak lulus, tak takut fail. Jadi macam mana Ustazah?
Eh, ustaz ke ustazah? Macam ni lah. Bila kita belajar, kita memang akan ada bisikan daripada syaitan. Alah, kau belajar apa, bukannya kau boleh lulus. Jahat syaitan ni. Tapi sebenarnya kita ni dilahirkan sebagai manusia tanpa bumi ni, sebagai khalifah. Itu pun satu bentuk kekuatan. Dengan tahap gunung, ganang, binatang, apa semua-semua, makhluk Allah tidak menyanggupi beban yang diberikan. Tapi manusia ni menyanggupinya. Jadi dengan kekuatan yang ada pada diri kita, jangan kita putus asa, jangan kita rasa kita tak boleh. Yakin insyaAllah kita boleh. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau orang boleh berjaya, kenapa aku tak boleh berjaya? Itu kena ingat. Okay, soalan lain boleh tanya. So, Nurhalimun Nisa. Jangan kita risau-risau. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan keyakinan kita tu akan datang. Kan itu biasa. Kan hujan-hujan ni biasa. Kadang-kadang ada BCL, tak payahlah. Apalah kita nak takut fail. Kita dah usaha. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik yang sebaik mungkin. Itu sebabnya kalau saya ingat arwah abah saya dulu pesan ada biasa, jawab elok-elok dia cakap macam tu. Dia tak cakap jawab dengan betul. Kita jawab elok-elok maknanya hati-hati. Kadang kita dah cuba pada masa kita jawab pesan tu, kita rasa betul dah. Rupanya salah. Macam mana? Tapi mudah-mudahan ada jawapan-jawapan lain yang boleh bantu makah kita. Mana ikhtiar, usaha. Usaha sungguh-sungguh. Jangan cerita pasal gagal selagi kita belum usaha. Usaha dulu. InsyaAllah. Manjadda wajada. Pepatah harap kata, siapa berusaha, dia pasti berjaya. Okay. Kemudian, kemudian letak reward. Letak reward kat diri kita. Dengan ganjaran, kalau aku berjaya besok, aku ingat aku nak ni, aku nak ni. Kan? Kadang-kadang ayah kita pun, dia bukan jenis yang bagi reward kat kita. Tapi kita sendiri cakap, aku berjaya besok, aku nak cuti kat sini. Aku berjaya besok, aku nak buat ini. Kan? Tak macam mana elakkan kecuaian, kita manusia memang. Kalau tak nak cuai, makna berhati-hati sebelum jawab. Tak nak cuai, belajar rajin-rajin. Fokus pada apa yang kita pelajari. InsyaAllah, mudah-mudahan bila kita yakin dan kita tahu, insyaAllah kita takkan cuai. Kan? Kita takkan cuai. Dengan satu syarat, kita kena penusaha. Usaha ulang kaji, mana topik-topik yang susah, mana yang apa semua kita tengok balik. Kita ukur baju badan sendiri. Oh, aku lemah subjek ni. Yang ni aku tak tahu ni. So, kita tanya. So, kita tanya mereka yang pandai. Tanya cikgu-cikgu. Cikgu, betul tak ni cikgu? Saya tak ingat lah cikgu ni. Soalan ni saya tak faham lah cikgu. Rupanya cikgu explain senang je. Ucam tu, masih lah cikgu explain kan. Mana kata make sure. Tapi kita kena usaha dululah. Tak boleh lah main berserah aja kan. So, macam mana nak bagikan masa belajar dengan masa ibadah? Faham lah apa masalah. Kau ibadah tahu mana. Kau sampai kau tak sampai belajar. Kan? Tak ada masalah. Semayang, waktu semayang. Lepas tu belajar. Kan? Nak mengaji. Oh, saya nak mengaji lah ustaz. Saya satu hari satu juzuk. Tak ada masalah. Letakkanlah masa dia. Susun masa dia. Kan? InsyaAllah boleh. Dahsyat buat tu. Dia budak sekolah agama lah. Soalan ni. Tanya soalan macam ni. Tak, macam mana nak hindari kawan yang selalu bawa negatif tanpa dia terasa? Positif lah. Dan apa ni cakap tu, kita positif banyak. Kita tak boleh layan benda-benda negatif ni. Kan? Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Jadi positif. Kawan-kawan yang selalu negatif ni cakap macam ni lah. Kau rasa kadang dia cakap kan, aku rasa kau tak boleh berjaya, tak payahlah kau nak belajar sangat. Kan negatif. Dia kata dia, memanglah sebab aku tak boleh berjaya lah aku belajar. Macam kau lain lah, kau dah pandai kan. Jadi kalau kau pandai, mainlah ajar aku. Macam tu. Nampak? Ajak biar dia. Kadang-kadang orang ni gemar nak jatuhkan semangat dia. Nolong tidak kan. Ustaz macam mana nak ada keyakinan dalam diri. Ingat kita adalah manusia yang hebat. Kalau dia nak jadi manusia yang boleh bagi manfaat pada orang. Aku nak berjaya. Besok aku melangkah keluar pada universiti. Aku keluar pada sekolah. Masuk universiti. Keluar universiti aku nak jadi manusia yang berjaya. Saya yakin saya boleh berjaya. Ustaz macam mana nak lawan hawa nafsu. Perjuangan dalam diri kita kena kuat. Kita kena kuat untuk melawan hawa nafsu. Sebab halangan untuk berbuat baik ada dua. Pertama, hawa nafsu. Keduanya adalah keraguan. Hawa nafsu tu kena kuat. Keraguan, kena belajar. Itu saja. Kalau tak, tu kalau tak belajar, ragu-ragu. Ni betul ke ni? Ni A ke B? Ni betul ke ni? Macam tak, kena belajar. Okay? Jadi, mana kata? Semuanya ada jawapan. InsyaAllah kita usaha tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay? Okay, soalan lain silakan. Mana lagi soalan? Abil saya dah jawab. Iqbal saya dah jawab. Nak yakin dalam diri kita, itu dia, kita kena belajar. Belajar, belajar dan terus belajar. InsyaAllah. Selagi belum peksa tu, kita masih ada masa. Jangan kita kecewa. Jangan salah. Aku rasa aku tak boleh kot. Aku daripada dulu lagi peksa memang tak bagus. Adik-adik aku pun tak pandai.
Janganlah macam tu, kan? Kita dah kalah sebelum berjuang lagi, macam mana? Kan kita kena ikhtiarkan. Okey? Alright? Soalan-soalan lain. Ada lagi tak soalan-soalan lain? Silakan. Okay, jadi mana kata, kalau kita tengok begitu juga, ada orang tua-tua bagi petua kalau tak nak lupa. Saya share pertama, jangan makan kepala ikan. Jangan makan organ dalam tadi. Jangan minum semasa makan. Jangan minum makan makanan yang tercemar ada semut dalam tu. Kemudian jangan melihat buih, jangan melihat kemaluan, jangan membaca nama pada batu nisan. Ni petu-petu orang dululah . Banyak makan makanan yang mengandungi soya, seluruh tempe, tahu dan lain-lain. Banyakkan makan kismis, kurma dan madu. Banyakkan makan kekacang. Pakai minyak wangi ketika belajar atau menghadapi peperiksaan, sebab kalau busuk ni pun boleh efek otak juga rupanya. Jangan makan sampai terlalu kenyang, lepas tu jangan kencing berdiri. Ada lagi kan? Syanas, saya nak tanya tentang keberkatan. Kawan cakap redha kawan tak penting, sebenarnya macam mana Macam ni, jangan cakap kita bergaduh dengan kawan tu dah lah, baik-baik dengan semua orang. Semua assalamualaikum semua kawan-kawan, saya minta maaf banyak saya silap kan, mudah-mudahan kita semua berjaya dalam peperiksaan. Cakap je macam tu. Sebab lagi kena start study sekarang. No comment lah. Payah mana nak jawab soalan kau tu. Dah cakap dah berapa bulan. Belajar. Jangan tanya lagi dah. Yang tak belajar lagi, sekarang belajar. Jangan banyak tanya lagi dah. Syekh doa Ustaz bagus masa tengah ulang kaji tadi. Allah maftalan dan matakawan syur'alan min huzan ya rahmatika marahmin. Ibtalan dan fatan qari kau yang alim boleh. Rabbi asir wala tasir ya karim pun boleh. Mudahkan segala urusan kita mudah-mudahan. Belajarkan ibadah. Habis tu pula masalah. Yang kau nak cakap tadi nak bagikan masa dengan belajar dengan ibadah. Kan tanya soalan tadi. Jadi belajar tu sendiri adalah ibadah, betul lah. Tapi maksudnya kita faham. Dia punya sibuk ni ibadah sampai tak sampai nak belajar ke? Atau macam mana? Sebenarnya waktu semayang, semayang. Waktu belajar, belajar. Itu penting. Okay? Ustaz, ada ke waktu yang dielakkan belajar? Waktu dielakkan belajar, yang tak digalakkan belajar kot. Ialah waktu kita tengah tengok TV. Kan, tengah tengok TV, masa tu belajar memang takkan masuk lah kan. Dia waktu belajar, belajar lah. Kan, waktu belajar, TV buka, radio buka, mana fokus kita, cuba cakap. Kan? Ustaz, ada tips mudah hafal tak? Ulang selalu. InsyaAllah mudah hafal. Kan? Amirul Hakimi, virus dalam kita, taklim muta'alim. Asyikin Ustaz, setengah orang cakap waktu asar dah tak boleh belajar. Boleh belajar, tak ada masalah. Masalah belajar lah. Ni setengah orang cakap. Orang tu setengah. Yang orang setengah cakap ni jangan ikut. Nak boleh belajar. Waktu belajar boleh belajar. Cuma tinggal lagi dah dekat-dekat nak maghrib ni. Kan? Petang bagi rest lah. Jangan kita payah 24 jam. Lepas asar tu kita rest kejap. Kita boleh nak main. Kita nak jogging. Kita nak sukan. Kemudian lepas maghrib. Lepas tu dekat-dekat maghrib kita nak bersiap. Nak solat maghrib lah. Lepas maghrib kamu belajar balik. Kan? InsyaAllah. Anda semua boleh berjaya. Tak boleh ke kalau nak puasa waktu biasa? Boleh, salamlah. Kalau perut kita tahan, puasalah. Kan salah. Sebenarnya puasa ni pun lagi elok sebenarnya. Bila kenyang pun susah nak fikir. Kan? Elok tu puasa. Kan? Macam mana Ustaz nak semangat time study? Ingatkan mak ayah kita, ingat orang-orang yang mendoakan kita. InsyaAllah kita akan semangat. Macam mana nak minatkan satu mata pelajaran tersebut? Tak boleh minat lah. Memang kena jawab biasa je subjek tu. Tak payahlah fikir minat tak minat. Memang kena jawab. Kan? So kalau tak minat pun kena minatkan juga, kena belajar juga. Okay? Kita tak ada pilihan sebab periksa keluar subjek tu. Tak berapa suka, kita kena cari juga faktor yang menyedapkan kita, boleh menyebabkan kita rasa seronok pula nak belajar tu. Cari sebab dia. Lainan dari rasa macam mana nak tolong kawan kita yang dah betul-betul lost dalam study. Cara nak tolong, ajak dia study sama. Itu je. Apa yang kita tahu, kita explain dia. Kalau kita tak faham, kita explain. Kalau kita faham, kita kalau kita tengok dia tak faham, kita pun tak faham, tanya cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu. Okay? Alright. Soalan lain? Ada lagi tak? Nuliana Nazirah cakap tu soalan kan? Okay. Jadi mana kata kita ni dalam bab belajar ni memang betul. Bukanlah semudah kita nak bukanlah semudah kita nak makan kan? Dia ada cara dia nak ingat lagi dan sebagainya. Jadi insyaAllah sebenarnya kalau kita ikhtiar, kita usaha, insyaAllah kita pun boleh berjaya. Okay? Tak, macam mana nak keberkatan dalam belajar? Hormati orang tua, hormati guru, hormati mak ayah kita. Sayangi mak ayah, hormati cikgu kita, insyaAllah berkatlah dalam belajar kita. Kemudian dalam belajar, jangan tinggal ibadah kita. Solat dan puasa. Solat, puasa, semua ibadah-ibadah yang kita boleh buat, kita buat. Yang wajib maupun yang sunat pun kalau kita boleh buat, kita buatlah.
Ustaz, kalau ada tak tip bagi orang yang nak berjaya tetapi selalu ada masalah dalam pembelajaran? Ada tipsnya, berusaha sungguh-sungguh. Kegagalan itu adalah satu ujian. Semua orang pernah gagal, tapi hanya dengan kegagalan kita boleh berjaya. Kemudian Ustaz, bila waktu sesuai tu Ustaz Jaafar macam teluding syariah, tak kisah man. Ikut kita. Ada orang lepas subuh tu dia fresh. Macam saya subuh fresh. Ha, ada orang tu pula dia pukul 2-3 pagi dia boleh bangun untuk belajar. Supaya fresh waktu tu dia fresh. Itu pula. Tanya diri kita balik. Ustaz, kalau seorang tu bernazar semata-mata untuk mendapatkan keputusan peperiksaan, boleh ke? Boleh. Bila ni aku nazar, kalau anda kata aku berjaya dapat 10A, aku ingat aku nak apa ni? Aku nak puasa 3 hari. Tapi dia jadi wajib lah puasa tu. Walaupun puasa nazar. Kan, sebab kita dah janji dengan Allah Ta'ala kita nak buat. Sekali dapat 10A kan? Itulah. Tak, tapi saya ni kan dapat 10A tapi dapat 9. Macam mana? Dapat 9 tak dapatlah 10. So tak apalah puasa. Tak, macam mana nak kurangkan nervous time masuk dewan exam? Sebab kalau nervous apa yang kita jadi, tak jadi loss. Tu lah macam saya. Macam saya gemar datang awal kat dewan peperiksaan. Bila datang awal, saya masuk awal. Mudah. Saya datang awal, saya tunggu je kat luar tu. Dekat luar tu, saya pun buka buku saya, saya pun belakang je tengok. So slow, tengok satu-satu, saya tengok apa-apa tau. Pernah 6:30 pagi saya dah ada. Gelap lagi dewan kat luar tu. Kat luar lah duduk. Lepas tu kawan-kawan saya nampak lah seorang-seorang sampai. Ada orang kelam kabut datang dengan, wui, kau dah baca, lu dah baca, kita relax aja. Tengok satu-satu, tengok insyaAllah. Kita akan boleh kuasai pada ketika itu. Mudah-mudahan kita kurang nervous pada ketika itu. Okay? Alright, ada soalan lain? Ada tak? Ustaz, soalan saya macam tu lah. Saya masuk awal, saya buat preparation di awal. InsyaAllah kalau keadaan macam tu mungkin kurang lah nervousnya. Okay? Alright. Ada tak soalan-soalan lain lagi? Tengok. Tengah tunggu soalan-soalan masuk ni. Ada tak? Kita masa tak panjang tuan-tuan muslimin, adik-adik kalau nak tanya soalan tanya je. InsyaAllah mana yang boleh saya jawablah. Jadi apapun jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita cakap ya aku tak boleh lah, aku rasa aku fail lah, janganlah, jangan sekali. Sebab kita kesan sangka baik dengan Allah Taala. Jangan berhenti meminta kepada Allah kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Ustaz, doakan kami Ustaz Imran Hakim, insyaAllah saya doakan berbahagia berjaya semua eh. Ustaz, infakkan harta niat untuk dapat yang terbaik dalam exam boleh ke? Boleh, tak masalah. Boleh je. Sedekah, kan, niat mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Macam tu kan. Dalam peperiksaan. Ustaz, macam mana hilangkan rasa malas? Kaji, itu je. Malas ni memang penyakit yang memang ada dalam badan kita. Kena buang je jauh. Buang je jauh. Kita kena ingat matlamat kita nak capai tu lagi besar daripada kemalasan kita. So, jangan kita buang masa, okay? Tengok. Belief. Achieve, succeed. Nampak? Dekat cawan pun kita nak bagi semangat kat diri kita ni. Nampak? Nampak? Believe, percaya. Kan? Achieve, capai. Succeed dan berjaya. Nampak eh? Niat belajar ke? Niat pada Allah. Niat belajar kerana Allah. Itu terbaik. Okay? Kemudian, Ustaz, macam mana nak indahkan diri, iri hati keputusan orang? Tak payah iri hati keputusan orang, pastikan kontrol kita punya keputusan kita je. Okay. Ustaz, macam mana pemotivasi Ustaz sampai ini kuat? Mana ada kuat? Yang kuat, semangat. Semangat tu kena kuat. Cara semangat tu, kita kena energetik. Dulu saya pun peksa lah macam, oh, kau jangan ingat aku tak ambil peksa tau, ambil peksa. Tapi, tu eh, kuat semangat. Mana kata aku terbayang muka dengan arwah abah saya masa tu ada lagi. Ya Allah, aku nak bahagiakan mak ayah aku, ya Allah. Ya mak ayah aku bangga. Malahan ketika hayat arwah abah saya, mak saya sampai hari ni, dia kalau cerita, dulu cerita lah. Samsul dulu belajar ni. Macam tu lah. Ustaz, saya selalu ngantuk ketika belajar. Macam mana nak atasi Ustaz? Tidur lah. Buat macam mana? Dah kau ngantuk? Standby lah kan. Nanti suruh cikgu beli ni. Susu kambing Al-Am ni. Bancu susu kambing ni. Susu kambing campur madu, campur kurma. InsyaAllah. Tak ada bau. Sambil-sambil kita belajar-belajar tu ngantuk eh, minum. Alhamdulillah. Ya Allah. Macam tu. Contoh lah eh.
Kan? Ustaz, keputusan SPM Ustaz apa? Alhamdulillah, result saya bagus. Dulu saya first grade. Ha, dia ada first grade, second grade kan? Ha, dulu. Sekarang tak tahu, kau main AA je kan? Kita main aggregate dulu. Ha, dulu aggregate, alhamdulillah. Berjayalah. Kan? Ha. Tapi ramai lagi kawan-kawan saya yang lebih berjaya daripada saya waktu periksa tu. Tapi tak adalah saya kecil hati. Tak adalah nak iri hati, tak payah. Tapi bila dia dapat result bagus, alhamdulillah kita pun happy. Kan? Tapi kita, kita keputusan kita ada menjadi batu loncatan untuk bergerak lebih jauh lagi. Kan? Mencapai apa yang kita nak capai pada hari ini. Tak, cuman nak istiqamah dalam belajar, kena cari. Macam saya cakap, suasanakan. Suasanakan pembelajaran kita. InsyaAllah kita boleh berjaya. Eh? Ustaz, macam mana nak yakinkan diri sendiri yang kita boleh berjaya percobaan? Ustaz, sekolah mana dulu? Saya dulu sekolah menengah agama Persekutuan Labuk, Semak Labuk. Ya, adakah? Adakah student Semak Labuk sini? Alumni ada? Alhamdulillah. Eh? Begitu juga, okay, tadi, macam mana nak yakinkan dengan diri sendiri yang kita boleh berjaya macam orang lain? Macam inilah. Orang lain pun sama macam kita. Orang lain pun ada otak, kita pun ada otak. Orang ada kepala, kita ada kepala. Orang ada tangan, kita ada tangan. Ataupun kita ada pemikiran kita, maka kalau kita lagi mana kita boleh berfikir, sebenarnya kita ada ingatan kita, kita boleh ambil peksa, maka kita boleh biaya. Siapa boleh masuk dalam peksa, maka dia biaya. Siapa tak masuk dalam peksa tu susah. Kan? Kena masuk dalam peksa, saya masuk dalam peksa, sepeluang nak berjaya, semua sama. Bukannya seorang kena letak pistol kat kepala ke apa, tak ada pun. Tapi kita kena cuba, insyaAllah kita boleh berjaya. Okay? Doa dan semangat tu penting. Betul tak Ustaz? Betul. Siti Nur Tahirah. Ustaz, istiqamah salat ajar lepas maghrib macam mana? Lepas semayang maghrib, buatlah salat ajar. Macam ni, lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun. Salat ajar. Allahu Akbar. Buat. Ha, tak payah tunggu. Dengarkan dulu nak lantai. Kejap lagi lah buat. Ha, memang tak buat lah. Nak istiqamah terus buat. Okay, alright. Ada apa lagi nak tanya? Zianti Anim gelak pula dia. Orang cakap betul ni. Kan? Ada tak soalan? Saya bagi lagi 5 minit sebab tadi ada masalah teknikal. Saya bagi 5 minit lagi. Cepat, tanya soalan lagi. Cepat. Rugi tak tanya ni. Penganjur okey ke kalau dia tanya soalan lagi? Okay eh? Penganjur komen sikit. Ustaz, macam mana nak positifkan diri sebab kadang-kadang fikir diri ni macam kurang je. Memang ya, kot kurang. Orang dah cakap dah tadi. Sangka baik dengan Allah. Allah bagi kita semua ada keupayaan dan kemampuan. Jadi janganlah kita apa? Janganlah kita rasa rendah diri, rasa tak boleh, tak boleh je. Kan? Betul ke orang cakap kalau study time maghrib isyak cepat masuk? Yang cepat masuk, masuk waktu sekarang memang cepat. Bukan masuk belajar. Tapi sebenarnya waktu pagi maghrib, belajarlah sekejap. Lepas tu isyak, sembahyang. Lepas tu sambung belajar balik. InsyaAllah. Dia sebenarnya jangan tinggal salat, insyaAllah cepat masuk. Itu penting. Okay, solat hajat boleh buat berapa kali Ustaz? Berapa banyak kali nak buat, buatlah. Kan, nak buat sekali sehari pun boleh. Nak buat pagi sekali, malam sekali, boleh. Tak ada masalah. Tidak ada sekatan sebab solat hajat ni kategori solat, solat sunat. Kita buat dapat pahala. Mudah-mudahan apa kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbulkan. Okay? Alright. Ha, lagi soalan lagi. Ada 3 minit lagi, cepat. Tanya soalan lagi, cepat. Nur Halimun Nisa dah tanya. Okay, apa lagi soalan, cepat? Silakan. Jangan malu-malu tanya. Inilah masa nak tanya kan. Terima kasih pada College Widat kerana sudi mengundang saya pada petang ini. Demi untuk kepada anda semualah. InsyaAllah malam ni pun saya ada satu lagi ceramah untuk SPM ni. Pada malam ini insyaAllah siapa yang nak join boleh join malam ni. Saya pun tak ingat dekat mana malam ni. Tapi adalah tengoklah dekat page tu semua boleh tengoklah. Okay. Tak ada lah. Oh, ada lagi. Terima kasih banyak Ustaz bantu kami. Oh, saya tak scroll sekejap. Tak macam mana khusyuk dalam salat sebab kadang tengah salat hati macam bercakap-cakap. Ingat Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa memberikan segala kecintaan. Maka ya Allah, berikanlah kecintaan padaku, kepadamu, ya Allah. Dan kepada Rasulmu, ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat khusyuk dalam salat ini, ya Allah. Doa selalu. Boleh ke study dari malam sampai subuh, lepas tu tidur siang? Boleh, masalah. Tapi jangan tinggal salat. Okay? Ustaz, boleh ke doa pasal rizat nak doa terbaik dan doa apa yang kita nak? Boleh. Paling baik sekali, ya Allah, berikanlah aku keputusan terbaik, ya Allah. Itu yang penting. Mia Bella, terima kasih banyak Ustaz atas
setiap dorongan. InsyaAllah tak ada masalah, saya akan bagi dorongan dari masa ke semasa kepada anda semua. Yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa. Selagi mana kita tidak di, orang kata tidak keluar keputusan tu, kita masih ada peluang. Ingat tu. Jangan kita, apabila anda mengimajinasikan yang anda tidak boleh melakukan, kan? Apabila anda mengimajinasikan yang anda tidak boleh melakukan dan anda tidak melakukan, maka sampai bila-bila pun anda tidak boleh melakukan. Faham tak? Masih Ustaz kena menjawab soalan saya dengan sama-sama Nabil, sama-sama Azian Hanisah. Ada ke orang bodoh dan orang bijak sedangkan manusia itu khalifah? Ada, dia khalifah tapi dia bodoh dengan melayan hawa nafsu dia. Dia bodoh disebabkan dia tak nak belajar. Dia melayan hawa nafsu untuk berehat tu. Bodohlah orang tu. Kan, bukan masalahnya dia tu khalifah maka dia tak bodoh. Tak. Kita ni manusia. Memang ada kelemahan. Tetapi nak mengurangkan kebodohan kita dan kekurangan kita tadi, ilmu, belajar. Ya? Terima kasih Ustaz. Sudi melamangkan masa sama-sama. Tuan Zulaika, Ustaz, macam mana tu istiqamah? Tadi dah beritahu. Terima kasih Ustaz. Semoga dimulakan rezeki selalu. Terima kasih banyak. Fatin, Ustaz bagi kita semangat. Dengar kata-kata saya. Gantunglah cita-citamu itu di atas langit. Selamat. Gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kadang kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Masih lagi tinggi. Tapi janganlah digantung cita-citamu di atas busut. Kadang kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Ingat tu. Selagi mana yang kita ni masih bernafas, hashtag ingat baik-baik, hashtag fikir baik-baik, hashtag buat yang baik-baik, hashtag mudah-mudahan Tuhan balas baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Okay? Jadi rasa itu sahaja daripada saya. Ucap terima kasih banyak di atas perkongsian pada petang ini, atas ruang dan peluang diberikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Saya serahkan kembali kepada pengurusi acara kita daripada Widat Education. Sekejap apa? Sekejap. Ayat power dah bagi. Terima kasih. Okey, terima kasih sesama. Okey, alright. Silakan. Silakan. Tak dengar suara. Banyak-banyak kepada Ustaz Syamsul Rebal kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan talk bagi menjayakan program virtual talk SPM and STPM 2021. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain hari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Okey, jadi untuk adik-adik, saya perlukan 2 minit masa adik-adik semua. Tak lama, saya janji takkan lama. Untuk saya menceritakan sedikit sebanyak kepada adik apa itu Widat Education supaya adik-adik boleh menambahkan pengetahuan apa itu Widat Education. Biasa kalau selama ni tak kenal, so sekarang ni adik dah boleh kenal, boleh tahu apa itu Widat Education. Okay, so kita pergi kepada slide yang pertama. Okay, Widat Education terdiri kepada dua, iaitu kita ada Widat University College dan juga Widat College. So kedua-dua ni kita terletak di Bandar Indramayu, Kuantan, Pahang Darul Makmur. And then kita di bawah Widat Business Group di mana kita punya chairman ialah Tan Sri Datuk Sri Muhammad Iqmal Obat Abdullah. Beliau merupakan founder dan juga group executive chairman bagi Widat Business Group. Okay, kita move on kepada seterusnya iaitu Widat University College dulu. After this kita akan pergi kepada Widat College pula. Okay, Widat University College. Okay, kita punya main program untuk program Widat University College ialah program perubatan, iaitu ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan. Okay, kepada adik-adik yang berminat nak jadi doktor tu, so bolehlah enroll dekat Widat University College ni. Sebab apa? Sebab kita punya program ijazah sarjana muda perubatan dan juga pembedahan ni mendapat pengiktirafan daripada MQA dan juga MMC. Apa itu MMC? MMC ialah Municipal Council, maksudnya Majlis Perubatan Malaysia. Okay, seterusnya kita ada juga program Education Social Studies seperti yang adik dapat tengok. Okay, kita ada program Sarjana Muda Psikologi,
fashion kreatif, pendidikan anak-anak, komunikasi media, seni bina. Seterusnya kita ada juga program nursing. Kalau adik tak minat jadi doktor, adik boleh apply untuk program diploma kejuruteraan. Ada peluang untuk menjadi nurse. Okey, seterusnya kita ada juga program business management. Kita ada juga program seperti yang anda dapat tengok di sini, kita ada program pentadbiran perniagaan, kemudian ekonomi, keusahawanan, perakaunan dan juga kewangan Islam. Seterusnya kita ada diploma pula, business management, diploma perbankan Islam, pengurusan pelancongan, perakaunan, pengajian perniagaan, pengurusan kesetiausahaan dan juga asasi perniagaan. And then kepada adik-adik yang berminat untuk berminat dengan program ini, minat dengan sistem, so adik boleh join program information technology. Kita ada sarjana muda teknologi maklumat, interaktif multimedia, ada juga diploma teknologi perisian, interaktif multimedia dan juga teknologi maklumat. Kemudian kepada adik-adik di luar sana yang atlet yang minat sangat bermain sukan, adik boleh join untuk program diploma sains kejurulatihan. Sangat popular di Widat University College untuk pengetahuan adik-adik semua. Okey, sekarang kita move on kepada program Widat College. Okey, program Widat College ni ialah kita menjalankan usaha sama dengan tiga buah universiti awam. Okey, antara universiti awam yang terlibat ialah UiTM, UTM dan juga UPM. Okey, untuk program UiTM, kita ada program diploma seni lukisan reputation, industri, and then kita ada program diploma pengajian sukan. Seterusnya kita ada pengurusan dan teknologi pejabat, pelancongan dan juga komunikasi dan media. Okey, seterusnya program di bawah Universiti Teknologi Malaysia, kita ada program diploma ukubahan, diploma pengurusan hartanah, pengurusan teknologi, seni bina dan juga diploma pengurusan teknologi perakaunan. And then last one, kita ada program yang kita jalankan usaha sama dengan program dengan Universiti Putra Malaysia, iaitu diploma pengurusan perniagaan. Okey, seterusnya, okey, ini saya kongsikan sedikit facilities, iaitu kemudahan-kemudahan yang terdapat di Widat University College dan juga Widat College. Okey, seperti yang anda dapat tengok, ada auditorium, ada lobby, ada studio untuk student-student fashion, ada engineering workshop, fashion studio, and then ada studio seni bina, science lab. Okey, seterusnya kita ada apa lagi? Okey, kita ada juga makmal komputer, kita ada classroom, and then kita ada simulation work untuk student-student nursing, student-student medic, play court, courtyard. Okey, seterusnya kita nak share kepada adik students activity pelajar yang belajar di Widat University College dan juga Widat College. Okey, ni last time student kita camping di Bukit Perindu Teluk Tongkang. Okey, program tu diberi nama Trail and Green. Seterusnya program ya malam pra graduasi di Hotel MS Garden Kuantan. Next ya, sukan college bersekutu UiTM. Seterusnya fashion show experimental untuk ni khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil jurusan fashion. Seterusnya kita ada juga Trail and Green 2 di Taman Gelora. Malam pra-graduasi Sri Manja Boutique Hotel. Head promotion. Okay, so kenapa mesti Widat University College dan juga Widat College? Kenapa? Kerana kita menyediakan tempat latihan industri khususnya untuk pelajar-pelajar yang hendak menjalankan latihan industri setelah tamat pengajian. Maksudnya bila pelajar berada di semester terakhir, so pelajar-pelajar tak perlu pening kepala cari mana tempat nak menjalankan latihan industri, sebab kita menyediakan tempat latihan industri iaitu di Widat Business Group, dan juga kita juga mempunyai staff dan juga tenaga pengajar yang sangat berdedikasi, sangat berkomited dan sangat berpengalaman. Seterusnya kita juga mempunyai strong financial support. So tak ada apa yang perlu dirisaukan. Okey, ni juga antara sebab kenapa adik mesti pilih Widat University College dan juga Widat College sebagai salah satu destinasi pengajian adik setelah adik tamat pengajian SPM dan juga STPM. Ni antara contoh-contohnya, yuran pendaftaran percuma untuk semester 1. Seterusnya kita ada juga yuran pengajian beasiswa penuh yang tertakluk pada terma dan syarat. Ini untuk program asasi sains dan juga asasi bisnes. Seterusnya kita ada juga diskaun berkumpulan RM1,500 untuk 3 orang ke atas dan lain-lain lah seperti yang anda dapat tengok. Okey, seterusnya ya, tu saja. Okey, jadi
Kalau adik-adik ber... Okey, so kalau adik-adik ada sebarang pertanyaan, okey, ataupun kemusykilan ataupun inquiries, okey, adik-adik semua boleh pergi ke website www.widad.edu.my and then adik boleh pick mana-mana person in charge and then adik boleh WhatsApp je kami dan kita akan terangkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi kepada adik tentang program-program yang kita offer. Adik boleh tanya apa sahaja tentang WIDAD dekat staff-staff yang terlibat. Okey, kemudian adik-adik juga jangan lupa untuk follow kita punya social media untuk adik-adik dapat latest updates dan juga latest news daripada WIDAD. So adik, so that adik tak perlu terlepas, adik tak terlepas lah info-info semasa yang kita update guys tu. Okey, so saya Zuraini dari WIDAD Education mengucapkan selamat maju jaya khususnya kepada adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM tak lama lagi, okey. Banyak-banyakkan berdoa, banyak-banyakkan usaha dan juga bertawakal, hormati ibu bapa, pohon restu ibu bapa. Jadi bila dah berusaha, dah berdoa, dah bertawakal, insya-Allah adik-adik semua pasti akan menemui kejayaan. Jadi sekian saja untuk hari ini, kita akan berjumpa lagi untuk event pada hari esok.